Hezbollah telah meluncurkan rekaman yang menggambarkan pasukannya menyerang beberapa posisi tentara Israel di sepanjang perbatasan. Rekamannya kemudian ramai beredar dan menjadi pembicaraan hangat warganet di media sosial Telegram pada 13 November 2023. Tidak hanya Hamas, kelompok militer Islam di negeri seberang Palestina juga ikut menggempur melawan pasukan pertahanan Israel. Hezbollah di sekitar perbatasan Lebanon-Israel meluncurkan rentetan serangan mematikannya. Tak terhitung ada berapa rudal yang diluncurkan. Dapat dilihat, dalam rekaman berkali-kali ledakan dahsyat terjadi di posisi pasukan Israel. Tidak hanya rudal, serangan roket juga ikut dioperasikan pasukan Hezbollah dalam melibas habis pertahanan militer Israel. Hingga video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak unit IDF. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.